S-Class. Ini adalah Mercedes-Benz S450L yang harganya 2,459 miliar. Dari segi tampilan, depannya mobil ini kan sudah di facelift di tahun 2018. Jadi sudah ada tambahan fitur terbaru dari headlampnya yang sudah menggunakan fitur adaptif dan ada multibeam LED. Jadi ini keren banget lampunya dan desain grill terbaru berbentuk horizontal kayak gini. Di sini ada radar. Radarnya berfungsi untuk semi-autonomous yang tersedia di mobil ini. Ada detail yang unik, di sini Anda nggak ngelihat kamera, tapi ketika kamera itu aktif, kamera 360 dari mobil ini akan ada pop-up gitu, keluar kameranya, keren. Desain bumper juga keren, ada list chrome memanjang dari sini ke arah sana, keren banget. Desain palak juga berukuran besar, diberut ban 245x45 R19, ringnya 19, ini tidak ban run flat, menggunakan ban biasa dan ini bannya ban performa karena menggunakan Michelin Palette Sport 3. Bagian belakang berbeda nih dimensinya. Yang belakang itu berukuran 275x40 ring 19. Mantap deh, lebar. Dan ke belakang, di sini banyak sensor. Ada 6 sensor di belakang dan 6 lagi di depan. Karena mobil ini sudah memiliki fitur parkir otomatis. Dan ada list chrome di bagian bumper bawah sini yang terlihat semakin indah. Lengkap dengan lampu mundur berukuran besar di bagian belakang. Sekarang kita cek ke interiornya. Jadi beginilah ketika Anda membeli sebuah Mercedes-Benz S-Class dan saya nggak akan mengomen lagi seperti apa legroom-nya dan seperti apa headroom-nya karena mobil ini sudah luar biasa luas. Dan ketika Anda duduk di dalam mobil ini terasa rileks banget karena jok depan itu bagian penumpang di depan itu bisa dimajuin sampai mentok. Anda bisa menaikkan footrest-nya. Dan ini luar biasa rileks sekali. Ditambah lagi mobil ini memiliki fitur massage. Ini saya lagi mencoba. Nah, banyak banget nih. Ada yang pijat yang menggunakan panas gitu. Ada aktif, ada yang klasik massage. Wah, keren banget. Ini banyak di pilihannya. Total ada 8 pilihan untuk mode dari pijatannya ini nih. Tambah lagi bantalnya ini luar biasa empuk banget. Jadi Anda akan lupa perjalanan jauh menuju suatu tempat gitu karena mobil ini luar biasa nyaman. Dan juga cup holder. Cup holdernya misalnya tidak berfungsi akan rata seperti ini. Ketika Anda fungsikan dia akan masuk. Selain itu ketika Anda membeli S450L ini Anda sudah mendapatkan 2 buah remote kayak gini. Ini berfungsi untuk mengatur layar yang ada di bagian sandaran jok baris pertama, rear entertainment system ini. Ada 2 buah headset. Ini seperti ini dari Mercedes-Benz. Ya, ketika Anda pengen ansos gitu ya di belakang mobil Anda bisa menggunakan headset ini. Tapi kalau Anda ingin mendengarkan suara 3D surround system, ada speaker Burmeister dengan 28 titik di dalam mobil ini. Wah, luar biasa. Untuk material yang digunakan sudah jelas lah ini sebuah S-Class. Materialnya luar biasa di sini dan ada wood panel yang saya rasa ini ada teksturnya. Biasanya kan kalau di mobil-mobil premium gitu ya, sedan besar premium itu bahannya glossy. Sedangkan ini ada teksturnya. Ketika disentuh, wah, luar biasa. Enak banget. Ada ambient light di bawahnya. Ini speakernya Burmeister. Anda memiliki pengaturan jok di baris kedua seperti ini. Ini bisa saya atur. Untuk mengatur supaya lebih rileks kayak gini ada tombolnya di sini. Tombolnya otomatis jok baris pertama langsung maju dan footrest-nya aktif. Nah, kebetulan kan di bagian sini ini banyak nih tombol-tombol. Tombolnya ini berfungsi pertama yang bagian atas kiri ini untuk menurunkan sunshade.
ketika Anda pencet lagi tuh jendelanya terbuka. Untuk di bagian bawahnya, Anda juga bisa membuka sunset yang ada di kaca belakang. Nah, bisa dari sini. Bagian kanannya untuk menutup tirai yang ada di front back sunroof. Mobil ini benar-benar effortless untuk penumpang di baris keduanya, terutama yang di bagian kiri ini nih. Rata-rata misalnya pemilik mobil ini pergi kemana-mana pasti menggunakan jasa driver pribadi, dan dia akan lebih sering duduk di baris kedua, terutama di bagian kiri. Kalau bicara kelengkapan di mobil ini, banyak banget tempat-tempat penyimpanan gitu ya. Di sini ada cukup besar, lengkap, ada USB port di sini di bagian tengah belakang. Ini Anda bisa menaruh tas gitu ya, barang-barang berharga supaya lebih aman, bisa taruh di sini. Di sini ada hook. Hook ini berfungsi ketika Anda masuk dalam mobil, Anda bisa menaruh jas Anda dulu atau jaket Anda dulu, bisa taruh di sini dan lebih rapi lah jadinya. Kalau untuk climate control di mobil ini kan memiliki 4 zona untuk AC-nya, suhu AC-nya. Bahkan di depan Anda bisa mengatur hembusannya, sebelah kiri beda, sebelah kanan beda. Kalau di belakang sama, jadi kiri kanan mendapat embusan yang sama, tapi Anda bisa mengatur suhunya berapa, embusan anginnya ke arah mana, bisa ke badan, kaki. Oh, ada dua, cuman badan dan kaki doang. Di bawahnya ada slot DVD, ada slot 12 volt dan juga colokan seperti yang ada di rumah. Gak ketinggalan, di bagian tengah sini juga sudah tersedia wireless charging, jadi tinggal ditaruh aja HP-nya, akan ngecas secara otomatis. Ada cermin di sini. Jadi kalau misalnya Anda ada pertemuan gitu ya, habis tidur di mobil Anda bisa ngaca dulu agar tampilan Anda lebih fresh lagi, lengkap dengan lampunya. Setelah facelift di tahun 2019, mobil ini sudah tersedia belt bag. Jadi penumpang di baris kedua bisa lebih aman karena seat belt-nya sudah tersedia airbag. Good. Good job, Mercedes-Benz. Apa saja yang Anda bisa akses dari rare entertainment system ini nih, yang ada di sandaran jok baris pertama melalui remote ini. Nah, bisa dilihat. Lihat dulu home-nya. Home-nya itu ada navigasi, ada radio, media. Anda bisa mengganti lagu yang ada di head unit di depan. Ada berbagai settingan untuk jok, seperti jok, gantor lumbarnya. Bahkan jok belakang ini bisa meluk gitu, secara ada 10 tingkatan. Jadi kalau misalnya badannya lebih kecil bisa lebih dipeluk, sedangkan kalau misalnya badannya lebih besar itu akan lebih cocok, lebih ngelebar, jadi nggak begitu sempit. Dan ada pemanas jok di baris kedua ini. Anda bisa mengatur climate control dari remote ini, mengatur AC juga bisa, jadi Anda nggak perlu harus mencet-cet dulu. Anda bisa mengatur ambient light langsung dari baris kedua, jadi bisa diganti warna ambient light ya. Mobil ini memiliki 64 warna, pilihan warna ambient light, lengkap dengan 10 kombinasi warna. Jadi banyak banget. Dan ada pengaturan lainnya seperti pengaturan display, bahasa, internet, karena mobil ini bisa terkonek dengan WiFi dan bisa dimatikan juga layarnya. Sedangkan untuk di baris pertama masih sama-sama mewah dan masih sama-sama classy gitu ya. Lihat materialnya. Oh ya, untuk material kulitnya ini itu Artico dengan napa. Nah, ini bagian Artico, sedangkan napa yang di sini nih, napa yang halus. Dan ada stitching-stitching yang luar biasa rapi. Warnanya kontras, hitam dengan warna coklat kayak gini. Wood panel masih sama dengan baris kedua. Wah, yang ada serat-serat gini enak banget dilihat. Dan beberapa panel yang dilapis dengan material seperti aluminium gini bagian sini, yang membuat mobil ini luar biasa lah, luar biasa mewah. Setir udah tipe yang terbaru, yang generasi yang ini, yang paling pertama keluar itu dia two spoke gitu, sedangkan ini ada tiga bagian, bagian sini. Nah, yang untuk tombol kanan untuk mengatur panel instrumen, sedangkan di bagian kiri ini untuk layar head unitnya. Di tahun 2019 ini, mobil ini sudah mendapat improvement di fitur, karena mobil ini sudah memiliki fitur terbaru dengan nama ADA,
Active Distance Assist. Itu kalau kita biasa menyebutnya sejenis autopilot dan semi-autonomous. Jadi gitu. Bisa dibilang S450L inilah yang pertama di Indonesia yang bisa semi-autonomous. Dan baru ada Accord dan lain-lainnya. Kalau kalian nonton video bagaimana cara kerja fitur Active Distance Assist, nah linknya ada di atas. Dalam video itu saya menjelaskan secara lengkap bagaimana cara kerja fitur semi-autonomous ini. Lanjut lagi, bahas ke kepraktisan. Ini di bagian sini ada konsol tengah. Ini bukan tempat penyimpanan sih sebenarnya. Ini ada wireless charging dan beberapa port USB di sini. Cup holder ada dua di bagian tengah. Dan ada slot kecil gitu buat naruh kartu, kertas-kertas seperti ini bisa taruh di sini. Kompartemen terbesar ada di bagian sini. Oke, sudah ada slot buat pulpen juga di sana. Dan bahan pelapisnya halus banget, tidak merusak barang-barang yang Anda taruh di kompartemen sini. Kalau bicara fitur di mobil ini, karena ini sedan terbesar, ya dari semua varian itu S lah yang paling tinggi di Mercedes-Benz, sedan mewahnya. Jadi fiturnya juga udah lengkap. Di sini ada, kalau di panel tengah, ada pengaturan untuk air suspensionnya. Jadi mobil ini ketika Anda lewat jalanan yang jelek gitu atau nggak rata, mobil ini bisa ditinggikan. Ada pilihan mode berkendara. Nanti akan kita coba setelah ini. Mode berkendara sport, comfort, dan eco. Ada auto start stop di sini. Beberapa shortcut untuk di head unit. Nggak ketinggalan, ada pengaturan jok. Tinggal ada pencet. Anda bisa mengatur jok di bagian kiri, bagian penumpang kiri. Oke, keren. Di bagian head unit sudah tersedia fitur Apple CarPlay, Android Auto. Anda bisa memutar media di sini dari iPod, SD card, bahkan dari slot CD dia ada di sini nih, DVD bisa memutar film juga, tapi nggak bisa ditampilkan di sini, melainkan ditampilkan di layar bagian belakang. Di sini ada speaker, saat ini lagi tidak aktif. Sedangkan kalau misalnya Anda aktifkan, volumenya dinaikin, otomatis dia akan keluar sendiri. Tuh. Keren banget detailnya. Oke, jadi itu cukup. Sekarang kita coba bagaimana impresi berkendara Mercedes-Benz S450L ini. Mercedes-Benz S-Class 450L ini dibekali dengan mesin yang tergolong besar 3000 cc, V6 yang berturbo menghasilkan tenaga 367 HP serta torsi 500 Nm, transmisinya 9 percepatan otomatis. Nah, akselerasinya cukup impresif, mengingat mobil ini memiliki yang dimensi yang tergolong besar dan juga bobot yang tergolong berat. Nah, hasilnya itu dari 0 ke 100 bisa hanya dengan 5,4 detik. Itu luar biasa. Yang saya suka satu lagi adalah penyaluran tenaganya itu terasa halus walaupun diajak berakselerasi, sehingga penumpang yang ada di dalam mobil itu walaupun mobil sedang berakselerasi dan cepat gitu ya, tetap merasa nyaman. Walaupun mobil ini tidak efisien BBM, tapi Anda tidak perlu khawatir karena mobil ini memiliki kapasitas tangki sampai dengan 80 liter, dan kalau tangki itu penuh Anda bisa berjalan hingga 500 km. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk sering-sering mampir ke SPBU. Kalau bicara pengendalian, di saat mode sport aktif, itu kan otomatis air suspensionnya turun satu tingkat. Suspensinya saya rasa emang sedikit lebih kaku dibanding mode comfort, tapi tetap bisa dibilang empuk. Begitu juga untuk setirnya, setirnya yang di comfort itu enteng. Sedangkan di mode sport, lebih berbobot gitu, lebih bobotnya lebih agak berat dibanding mode comfort. Hasil handlingnya ya jadi lumayan lah ya, jadi sedikit lebih lincah tapi masih tetap terasa limbung di dalamnya. Jadi perlu Anda ingat lagi, mobil ini memang tidak cocok untuk dibawa kebut-kebutan, dibawa belok-belok yang cepat gitu. Mobil ini lebih mengutamakan kenyamanan. Nah, kalau bicara kenyamanan, sudah pasti di mode comfort itu luar biasa empuk, mengayun. Ini seperti saat ini. Wah, Anda berasa di sebuah kapal yang mewah, kapal liah gitu. Ini enak banget, Anda kayak berjalan di atas bantal gitu ya. Nyaman banget. Begitu juga untuk road noise-nya. Road noise-nya nyaris saya nggak mendengar suara kendaraan, terutama di jalanan rame gitu ya.
ada motor lewat di sebelah, malah saya nggak aware malah ada kendaraan di sebelahnya. Jadi bisa dibilang mobil ini luar biasa kendam. Walaupun banyak kelebihan, S450L memiliki beberapa kekurangan. Nah, ketika jok baris kedua dalam posisi relax yang footrestnya itu naik, otomatis jok baris pertama ini akan full maju ke depan dan agak menghalangkan area spion dan cukup berbahaya. Nah, caranya Anda memang sedikit mengorbankan legroom di bagian baris kedua dengan memundurkan sedikit jok baris pertamanya. Begitu. Ini nih menghalangi. Sayang sekali di S450L ini tidak memiliki fragrance atau pengharum ruangan yang terintegrasi langsung dengan AC-nya. Seperti ya di varian-varian sedan mewah BMW sudah tersedia di bagian sini. Tapi di sini nggak ada. Untungnya masih ada platform cadangan. Dan kekurangan terakhir ada di area bagasinya. Sayang sekali di S450L ini area kargonya cukup terbatas. Kalau misalnya Anda ingin bermain golf gitu ya berdua sama teman Anda, kan membawa dua golf bag, di bagasi hanya bisa memuat satu saja. Golf bag kedua mungkin bisa Anda taruh di sini. Oke. Jadi seperti itulah kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan S450L ini yang dibanderol dengan harga 2,459 miliar of dirham. Nah, kalau bicara value for money, saya rasa itu sangat baik dari mobil ini karena di bawah 2,5 miliar Anda sudah mendapatkan mobil yang desain eksterior keren, interior apalagi kenyamanan dan fitur yang berlimpah. Jadi begitu saja. Kalau Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, kunjungin juga website kami cintamobil.com. Di situ Anda bisa mendapatkan info harga mobil baru dan bekas, berita seputar otomotif, dan tips and tricks seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.